السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Nusi yang dikasihi, yang berhormat Tuan Haji Khairi bin Hasan, Yang Ma'arif, Tuan Hakim, Yang berhormat, saya tak tahu, hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan imam, jawatan kuasa masjid, kepada tuan-tuan yang memenuhi ruang ini. Dan saya tahu kuliah malam ni juga ada live streaming yang dilihat di seluruh negara. Mungkin ni pun tak tahu aduh agak saya nak cakap apa. Saya nak sentuh perkara harian kita, yang mana kadang-kadang kita terlepas pandang, orang agama terlepas pandang. Perkara basic dalam hidup ini, tuan-tuan, agama manapun, moral manapun, melarang manusia ini bercakap bohong, melarang manusia ini guna nama orang sedangkan orang tu tak kata. Dilarang. Kita pi habang anak kita, kalau dia tipu adik, dia tipu abang dia, dia kata ayah kata, padahal ayah tak kata. Kita oh pandai guna nama ayah. Kecil-kecil kita bagi amaran. Kalau orang pi guna surat kerajaan yang sebenarnya surat tu palsu, salah. Kalau orang guna nama orang besar, orang besar tak kata, dia main habang ni, aku nak minta habang kau ni. Ada arahan tadi, YB suruh habang kau. Padahal YB tak kata, salah. Lebih salah lah kalau orang guna nama Allah dan nama Rasul, sedangkan Allah dan Rasul tak kata. Ini adalah merupakan kesalahan yang besar di dalam agama. Setengah orang pandang kecil, tapi ia sebenarnya besar. Saya nak cerita untuk kita, bukan untuk orang, untuk kita faham, kita ni kita. Agama-agama sebelum daripada kita, agama satu saja yang Tuhan buat turun, iaitu Islam. Nabi Ibrahim ke Nabi apa, semuanya Islam. Cuma kadang-kadang syariat dia tu adalah yang berbeza sikit, tapi tauhidnya sama. Kerana tauhid ialah percaya benda yang dah fakta. Hukum hakam kadang-kadang diubah sikit untuk zaman itu. Agama-agama yang Tuhan telah hantar itu telah musnah disebabkan kerja, bukan kerja penzina, bukan kerja peminum arak, tapi kerja golongan padri-padri, ahlul kitab, orang-orang agama sendiri yang pihabang agama, yang pitulih agama, lain daripada apa yang Tuhan sebenar kata. Maka mereka melakukan tahrif, mereka melakukan penyelewengan terhadap inti kandungan agama. Allah ingatkan, Allah kata, fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Banyak ayat tuan kata, celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka untuk membelinya dengan harga yang murah. Kemudian mereka menyatakan, هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ini daripada sisi Allah. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ mimma yaksibun. Celaka apa yang tangan mereka tulis dan celaka apa yang mereka kerjakan. Tuhan marah sebab
Mereka telah ubah kitab. Hari ini orang Kristian telah salah faham. Hak lain daripada hak Tuhan turun, hak lain yang mereka percaya. Sebab hak asal telah diubah. Yang asal telah diubah. Kita baca cerita Nabi Ya'qub, kita baca cerita Nabi Ayub. Di dalam Bible, di dalam Old Testament, dalam Bible, kita dapati dah jadi macam kartun sebahagian Nabi ni. Macam orang Melayu dulu jugalah. Tapi nasib baik diselamatkan. Dia buat cerita jadi kartun. Sang Kancil dengan Nabi Sulaiman. Ada buku pula. Seolah Nabi duduk main dengan sang Nabi yang besar tu jadi cerita lucu dengan apa binatang sang kancil ni duk buat layak buruk. Nabi besar. Sebab itu bahaya apa yang disebut sebagai Israeliat. Israeliat maksudnya unsur Yahudi yang tokok tambah. Kalau Melayu, Melayu liat. Dia tambah. Nabi cerita banyak ni, dia tambah. Oh, Nabi Adam macam ni. Dia banyaklah Israeliat. Orang Melayu pun dulu terkena juga. Nabi Adam makan buah dalam syurga, tahan kat rangkung jadi buah halkum. Tahan kat dada jadi buah dada. Iblis ludah jadi pusat. Ini semua unsur-unsur tidak benar. Tokoh tambah yang jadikan agama macam kartun. Sedangkan agama sesuatu yang berubah. Cerita Nabi itu, Nabi ini, cerita kartun. Macam mana kita tengok cerita kartun? Sedangkan watak Nabi ini, watak yang sebenar. Nabi Yusuf alaihi salam begitu hebat Allah hantar. Dakwah di luar penjara sampai masuk penjara. Dalam penjara pun dakwah. Kita tak boleh cerita Nabi Yusuf. Cerita habis. Boleh kat Mak Andam jampi Nabi Yusuf. Pinang siwamin bulan kembang bunga sekutum manis. Berseri manis, bersemadi pun manis. Hai mari engkau melihat mukaku seperti Nabi Yusuf. Dan mendengar suaraku seperti Nabi Daud. Dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali. Jangan hapai pula. Sehari tak pergi balik pembuih ke orang tepi jalan pula. Nabi yang hebat tu akhirnya jadi jampi pengasih. Nabi Nuh alaihi salam dengan segala kehebatannya berjuang 1,000 tahun, dia tak boleh cerita Nabi Nuh, dia boleh bubuh surah. Ataupun dia kata Nabi Nuh buat bubuh tu. Dia bubuh tepung tu, tepung ni jagung, dia kata bubuh Nabi. Tak apalah nak makan bubuh tu. Tapi piket dengan Nabi tu tak betul. Sebab tu Quran, bila kita baca Quran is very clear. Quran hanya sentuh benda-benda yang perlu sahaja tentang kenabian. Benda yang manfaat untuk kita. Ibratun liulil albab. Yang dapat menjadi ibrah, yang dapat menjadi pengajaran untuk orang-orang yang berakal matang. Sebab itu agama mesti diangkat. Kita di dalam negeri ini, kita pentingkan ketulinan ini. Kita tak mau cerita kartun dengan Nabi. Saya buat, ada beberapa benda nak sebut. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Hadis ni mutawatir. Bukhari, Muslim dan semua turuk riwayat. Lebih daripada 70 para perawi meriwayatkan hadis yang sama. Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Nama pengetua, nama menteri, nama hak tadi, bohong salah. Tapi Nabi kata sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan guna hak nama orang lain tadi. Hak nu pun salah dah, tapi tak sama. Tak sama apa Nabi tak? Siapa bohong guna nama aku, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Sebab itu kita jaga. Kita jangan duk pergi kata, tak silap aku Nabi dah kata. Kalau silap, hang terjun. Sebab apa tak boleh sandak? Sandak kat menteri mungkin orang ambil kesempatan.
Tapi bila sandak kat Nabi, berarti kita kata yang ni wahyu dari Tuhan. Orang akan pegang benda tu sebagai agama, sebagai agama. Sebab itu mesti dipertahankan keaslian agama. Nabi ingatkan akhir zaman. Akhir zaman. Nabi kata yakun fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun ya'tuna min al-ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum an yudillukum wala yuftinunakum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum. Nabi kata jaga, Nabi kata yakun fi akhir zaman akan berlaku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, akan ada pada akhir zaman dajjalunal kadzabun. Dajjal lagi pendusta. Dajjal ni kita faham dajjal lah, hak mai akhir zaman, hak mata sebelah. Tapi Nabi sebut pendusta tu dajjal. Sebab tu kok orang utara bila nak marah korang, dajjal dia kata. Dajjal ni maksudnya kem bohong. Ha? Dia kata dajjal mana? Dajjal mata satu, aku mata dua. Dajjal maksudnya sebab pendusta. Sebab ulama hadis bila dia nak, kadang-kadang dia nak hukum sebahagian rawi, dia kata hadza dajjal. Ini dajjal, bukan maksud dajjal yang Nabi janjikan nak keluar tu. Maksud ni kaki temberang, kaki muhong paling kuat sekali. Ulama hadis dia ada sim, dia ada senarai, dia panggil kut, dia panggil ilmu rijal, ilmu para perawi. Dia ada kutubur rijal, himpunan nama orang ni apa kedudukan dia, orang ni apa kedudukan, pendusta, boleh percaya, tua sikit tak ingat, buku dia hilang, semua dapat catat supaya nak memelihara riwayat yang tulen. Nak memelihara riwayat yang tulen. Hari itu kita, siapa yang ikut kuliah di Masjid Awi saya sebut, bukan hadis tu main macam tu saja. Kita innamal a'malu binniyat, bukan innamal a'malu binniyat main seketul macam tu. Bukhari bukan jumpa Nabi. Bukhari ambil melalui rangkaian dia. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada guru dia. Dia ambil daripada guru dia, Abdullah bin Zubair. Dia ambil daripada guru dia. Dia kata haddasani Humaidi. Dia ambil daripada Humaidi. Humaidi pun tak dengar Nabi. Humaidi ambil daripada guru dia. Sufyan. Sufyan pun tak dengar Nabi. Sufyan ambil daripada guru dia. Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tak dengar daripada Nabi. Kena ambil daripada guru dia. Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi. Muhammad Ibrahim Al-Taymi pun tak dengar daripada Nabi. Dia ambil daripada Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah bin Waqqas pun tak dengar Nabi. Dia dengar daripada Umar bin Khattab di atas mimbar. Bagi setiap hadis itu berpuluh rangkaian rawinya. Untuk apa? Nak tahu dia ni siapa, mati bila, hidup bila, orang zaman dia kata cakap dia boleh pakai ke tak boleh pakai, dia ni ingat elok ke lupa. Setakat kita ada riwayat kau ni pakai jam lah. Nak jadi rawi hadis. Nabi kata pada akhir zaman akan ada dajjalun al-kadzabun, akan ada dajjal pendusta. Apa dia buat? Kata Nabi, dia bawa mai hadis-hadis yang hampa tak pernah dengar, yang ni sahabat tak pernah dengar, bapak-bapak hampa tak pernah dengar, ataupun orang kemudian tak pernah dengar, ahlul hadis tak pernah dengar, orang sebelum tu tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab hadis tak benar. Untuk nak jaga agama ni, supaya jangan orang duk buat mereka dengan agama ni, ulama hadis bangkit jaga agama. Siapa nak riwayat zaman Nabi, sahabat mai dengar Nabi cakap. Lepas tu balik habang kat kawan dia yang tak mai. Tak apalah. Sahabat semua boleh dipercayai. Ulama hadis kata, "Was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah." Sahabat itu semuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bila sahabat Nabi dah wafat, orang tak dengar dah pada Nabi. Orang nak dengar pada siapa? Dengar pada sahabat. Nabi kata apa hari itu?
Sahabat ni pun bukan semua sahabat dengar semua yang Nabi kata. Bukan semua sahabat setiap kali Nabi cakap tu 24 jam semua ribu-ribu tu ada. Tak. Kadang-kadang 3 orang dengar, 2 orang dengar, ada 4 orang dengar. Ada Nabi cakap dalam majlis, ramai sikit dengar. Jadi orang yang main kemudian terpaksa cari. Siapa pernah dengar hadis ni? Abu Bakar sendiri yang rapat dengan Nabi, dia tak tahu. Berapa banyak Nabi bagi kat nenek atau pusaka tak tahu. Dia kena tanya orang lain siapa yang dengar. Oh, rupanya satu pernah. Muhammad bin Mashramah dia dengar. Jadi orang hak mai kemudian ni dia pun tak macam sahabat. Dia pendengar daripada sahabat. Orang hak mai kemudian hak tak dengar daripada sahabat, ambil daripada siapa yang dengar daripada sahabat. Tapi yang dengar daripada sahabat ni lama-lama daripada masalah dia berkelahi, ada berselisih, ada persisihan politik. Masing-masing bila berselisih, ada masalah, dia mula fikir. Hang buat tak betul. Sebab Nabi pernah kata. Nabi tak kata. Tapi dia nak perkemas hujah dia tu, dia pergi sandak kat Nabi. Kawan tu pula nak balas, sandak mai kat Nabi. Kawan ni pula nak balas, sandak perkataan pergi ke Nabi. Lama-lama bertebaran hadis palsu. Kadang-kadang ada yang dengan niat yang elok. Tujuan buat hadis palsu tu elok. Seperti mereka yang buat hadis palsu tentang fadilat-fadilat surah dalam Al-Quran. Fadilat surah ni, ada fadilat surah yang memang Nabi kata. Tapi banyak hak ada Nabi tak kata. Antara yang buat, seorang yang dikenali sebagai Nuh bin Abi Maryam ataupun dikenali dengan Nuh Al-Jami'. Dia reka banyak hadis palsu tentang kelebihan surah-surah. Akhirnya orang tangkapnya. Pasal apa hang reka banyak sangat? Dia kata, aku tengok mereka duk baca sirah, tak baca Quran, aku pukul sikit reka. Orang ingat kat dia, Nabi sebut siapa yang dusta pada aku dengan sengaja siap tempat duduk dalam neraka. Niat dia betul, tapi cara buat tak betul. Hukuman dia salah. Dia reka hadis Nabi. Orang dia warak. Ulama hadis kata, jami' ni dia warak, baik, semua ada kat dia. Ulama hadis kata, jama'a kulli syait illa sidqa. Dia telah himpun semua pada diri dia kecuali cakap benar, dia tak ada. Habis. Mailah berapa keturunan ulama hadis pun ada nama dia, hadis jadi palsu. Sebab rekod pendusta. Kadzab, bohong. Walaupun niat baik, niat saya nak bagi orang sedar, tak boleh. Tak boleh. Pasal ni agama. Kalau kita boleh buat sikit, lepas tu ustaz ni tambah sikit, ustaz ni tambah sikit, habis agama kita tak tahu yang mana satu. Pasal kita tambah, wahyu tak ada. Nabi pun, apabila orang tanya, wahyu tak turun, Nabi tak boleh jawab. Nabi tunggu dulu. Ni kita tengok-tengok orang malas baca Quran, hang tahu apa fadilat surah ni? Kalau hang baca surah ni, hang tak miskin dah sampai bila? Siapa kata? Nabi kata. Kawan ni baca-baca tak miskin juga. Dia kata Nabi tak tu. Kan? Setengah orang dia dengar, dia buat sendiri. Dia nak buat jangan sandak ke Nabi. Dia kata Nabi kata, bila orang bang tu ambil tiup di mata, dia apa? Di jari ni sapu di mata, mata jadi cerah. Tak ada hadis. Nabi tak kata. Ada orang kata, tapi tak ada hadis. Jangan sandak ke Nabi. Macam orang puasa, bulan puasa, tidur, dia kata Nabi kata sunat tidur daripada duduk bangkit, kacau orang. Dia kata Nabi tak kata, anak tidur, anak tidur, jangan duduk kait dengan Nabi. Bila kait dengan Nabi, dia jadi benda lain. Kena jaga ketulinan agama, kerana ni ada hukum dia. Sebab itu al-Imam Ibn Hibban buat satu bab dalam kitab dia. Dia kata, faslun ijabi dukhulin nar liman nusiba au nasiba syai'a ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghaira alimin bi sihhati. Bab masuk neraka, wajib masuk neraka, kata dia.
kepada sesiapa yang sandak sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tak tahu sahih ke tak sahih. Allahu akbar. Dia mencampak eh. Bila campak dia bahaya. Saya akan tunjuk contoh-contoh bagaimana dia bahaya. Imam Bukhari suruh pukul orang yang buat hadis-hadis macam ni. Penjarakan Imam Bukhari kata. Sehingga orang reka hadis Nabi ni, nak cerita tuan-tuan, reka hadis ni sampai ke peringkat dia sebenarnya orang yang reka ni kadang-kadang dia tak puas hati dengan Quran tu. Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurna untuk kamu agama kamu. Dia tak puas hati. Terus saya tak sempurna, aku nak kena tambah sikit. Saya buat contohlah. Apa mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang Islam ni kalau tanya apa mukjizat Nabi? Quran. Quranlah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pergi jumpa orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Dia kata apa? Tungkat Nabi Musa. Kita kata tungkat mana? Ada tungkat tak mana ada, tak ada lah. Dulu ada. Nak tengok boleh? Tengok tak boleh. Tapi dulu tungkat pukul laut pecah. Ada cerita tu. Tengok, tuan-tuan tengok banyak cerita. Ha? Filem-filem tentang Nabi Musa AS. Pergi tanya orang Kristian. Apa mukjizat Nabi Isa? Oh, Nabi Isa menyembuhkan yang buta jadi celik, sopak. Mana? Dulu lah. Tak ada lah. Kalau orang tanya kita apa mukjizat Nabi Muhammad, kita tahu Quran. Mana Quran ada? Sampai sekarang Quran membuktikan apa yang dia kata tu duk keluar, duk jadi lagi. Tu yang orang keluar mukjizat sain dalam Quran, macam-macam dalam Quran. Tapi ada orang dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia nak tambah hal lain. Nabi ada mukjizat Nabi, tapi dia tak tambah. Dia kata Nabi ni lahir-lahir dalam keadaan sujud. Oh. Sambil-sambil keluar daripada perut mak dia toh kata alhamdulillah. Tak betul tu. Kenapa? Tak ada satu riwayat yang sahih yang kata benda ni. Kena cerita ni tak boleh main cerita. Siapa abang benda ni? Saya ambil satu contoh lah. Saya hormatlah buku Kitab Barzanji tu. Tak apalah, baguslah Kitab Barzanji tu. Ha, dia ada cerita-cerita Nabi. Cerita Nabi. Tapi sebahagian, saya taklah kata Dr. Qaradawi kita tak boleh baca. Banyak sangat benda hak tak betul dalam tu. Dia kata, jangan duk baca dah. Tapi saya kata, banyak juga hak betul dalam Kitab Barzanji tu. Cuma ada hak tak tahu apa betul. Hak betul, banyak betul. Contoh dia kata, malam Nabi lahir, unta-unta cakap Arab dalam bahasa yang fasih. Kalau sungguh, terkejut malam tu pergi Arab. Malaikat dan burung berebut nak bela Nabi. Wa hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah. Dan telah hadirlah pada malam maulid Nabi itu Asiyah isteri Fir'aun, Maryam ibu Nabi Isa, daripada wanita-wanita syurga. Bunyi tu sedap lah, tapi tak ada bukti. Kalau sungguh Nabi lahir dalam keadaan tu, tentulah jadi buah cerita orang Arab dah. Tentu dah tak ada lah mereka petikai Nabi. Macam mana Muhammad jadi Nabi? Tak ingat ke dia lahir macam mana itu? Cerita tokoh tambah ni lama-lama dia boleh menyebabkan agama jadi macam tak cantik. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita kena jaga benda-benda yang seperti ni. Kadang-kadang benda yang ada dalam hadis palsu ni, ha ni nak kena ingat juga RTM, TV3 semua hak salahkan salah depa dan orang duk baca dalam TV. Siapa yang semayang sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian para nabi. Jangan. Dulu ada fadilat apa? Fadilat semayang tarawih. Semayang tarawih tu bagus dah. Nabi pun semayang tarawih. Tapi tang fadilat tu tak kena. Ada malam tertentu seperti pahala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, kita seperti Nabi Ibrahim. 5 tahun dah duduk semayang, 5 kali, 5 tahun dah potong pahala Nabi Ibrahim.
Ada seperti pahala Nabi sekian, pahala 70 ribu orang mati syahid, pahala 70. Oh, dia panggil mujazafah. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Lebih-lebihan apa? Lebih sangat. Buat macam ni, dapat pahala sampai tak pernah Sabah. Tak pernah Sarawak. Saya buat contoh. Kita hadis sebut. Siapa yang semayang duha? Semayang duha tu sunat, betul? Tapi dia tak puas hati dengan hadis doa ada tu, dia tambah sikit. Siapa yang semayang duha kada wa kada, u'tiya ajru 70 nabiyya. Siapa yang semayang duha dok sekian-sekian, dapat pahala 70 ribu nabi. Ya Allah. 70 nabi. Kita ni kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ka'anna hadzal kadzdzabul khabith lam ya'lam anna ghairan nabi law 'abada Allah 'umra nuhin lan yu'tiya ajra nabiyyan wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu bahawasanya selain daripada nabi, kalau sembah Allah sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Bila kita macam tu, kita lemahkan semangat orang. Bukan lemah apa? Aku malam ni dah 70 para nabi dah tu, pagi tadi. Campur dengan pagi esok, 140 nabi dah. Dia apa habaq kata, setakat salah sikit-sikit. Tak jadi apa yang aku buat ni, dosa pun. Dosa aku dekat sama dengan nabi. Seorang nabi pun masuk syurga 70. Jadi nabi tu jadi lekeh balik dengan contoh-contoh hak macam ni. Sebahagian hadis tuan-tuan, hadis ni kadang-kadang tuan-tuan kata macam mana nak pi tahu hadis sahih tak sahih, nak pi mengaji hadis, hadis apa, nak pi masuk pi mengaji hadis sampai sanad-sanad ni kami tak lepi. Hadis ni kadang-kadang dia bau pun tak sahih dah, bau tu tak padan. Contohlah saya kata pahala seperti Nabi Nuh alaihi salam ataupun berapa orang para nabi ataupun sekalian para nabi kalau semayang tarawih, kita tengok pun dah bertentangan dengan Quran. Quran kata malam yang terbaik bulan puasa malam apa? Apa malam terbaik tuan-tuan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terbaik berapa pahala ada? Alf syahr. Berapa? 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun lebih. Kalau Nabi Nuh je umur 1000 dah. Kalau ada malam lain yang lebih baik pada malam itu, lebih pahala seperti Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ke, dah potong dah had Quran tu. Jadi bertentangan balik dengan Quran tu, tak betul. Sebab tu kena jaga supaya agama ni nampak tulen. Tuan-tuan, simple. Tuan-tuan, saya selalu buat contoh ni. Tuan-tuan baca, katalah tuan-tuan, tuan-tuan baca satu buku tentang hantu. Hantu zaman dulu. Cerita orang Melayu senang ni. Ketika hantu sedang makan KFC dengan hanjebat, tiba-tiba datang Hang Kasturi menyebut, wahai tua. Kita baca buku apa merebek ni? Sebab apa kata merepek awak? Hang saja boleh makan KFC, hantu tak boleh. Hantu pahlawan Melayu. Iyalah, tapi KFC tak ada lagi pada zaman hantu. Maka Sultan Mahmud pun menitahkan supaya dibawa kepadanya Coca-Cola dan Pepsi. Tak boleh. Macam itulah juga bila kita tengok orang cerita benda yang tak ada dalam masyarakat Arab. Katalah, maka dihidangkan kepada Nabi kuih telinga keling. Tahu telinga keling? Bukan marah keling pula. Tak, samalah kita pergi habak roti jala ke apa. Nak pergi buah tu lah. Benda tak mungkin jadi sahih. Kalau Mbah Kari nak kena tanya Mamak Pinang ke Mamak mana? Apa salahnya? Bukan nak pi tambah cerita lain tak apa, tapi tak boleh tang Nabi ni, tak boleh.
Sebab agama kena kekal ketulinan dan kehebatannya. Kau tak lama-lama macam tu, dengan sang kancil lah, Nabi Sulaiman lah, apalah. Dahlah kita ada masalah hari tu apa? Nabi Adam turun kat gunung cerai. Sayyidina Uthman pun main. Main ke dah? Agama kekal. Bau tu tak sahih. Bau tak sahih. Kena agama ni ada prinsip dia. Hak tu kita tengok, tak mungkin sahih. Kadang-kadang dia bertentangan dengan prinsip agama tu. Waladu zina la yadkhul jannah. Saya dah buat contoh. Anak zina tak akan masuk syurga. Tak payah tanya banyak. Kita tahu hadis ni tak boleh sahih. Pak dia zina pasal apa yang dia tak masuk? Dosa pak dia buat, dia kena. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Sebab itu kita dalam fatwa di Perlis, kita pilih pandangan pasal benda ni patut dimudahkan, tapi banyak neri memang main minta kat Perlis lah. Lah pun kadang-kadang kita, hak ni cerita luar sikit lah, kadang-kadang kita nak hukum orang lain, kita pi hukum orang lain. Katakanlah saya buat contoh, dulu satu perempuan, laki dengan perempuan telajak, senang bahasalah telah berlaku zina, mengandung pi main orang lain. Kawan laki ni pun bertanggungjawab, tengok dia kata ni, ai dah mengandung dah 4 bulan. Macam mana nak buat, tak apa, saya bertanggungjawab, kahwin. Bila kahwin 4 bulan, main 5 bulan, dapat anak. Pak anak. Dalam undang-undang negara ni, tak boleh daftar, dia tak boleh bin kan kepada bapak tu. Melainkan dia suruh bin Abdullah. Kalau Abdullah pun tak mau. Kita itu special. Semua negeri tak tahu. Dalam dunia ni tak ada, Malaysia je ada benda ni. Negeri Arab pun tak ada. Tapi tak apalah, kita binkan pada Abdullah. Melainkan kalau bapak dia nama Abdullah, kebetulan lah. Jadi dah kahwin dah, besok dapat lagi anak, katalah pak dia nama Marwan, dapat pula anak lelaki lain, dia bubuhlah nama, katakanlah Sofwan bin Marwan. Hak awal itu dibuh nama Ismail bin Abdullah, Sofwan bin Marwan, Mai Maryam bin Marwan. Bila dah besar sikit, dia masuk sekolah. Bila masuk sekolah, ayah nama apa? Nama Ismail. Pasal apa? Abdullah. Oh, cikgu tahu. Ni dah buat tak elok dulu ni. Satu hal. Anak ni akan balik, dia kata, ayah, pasal apa abang nama lain, adik semua nama lain? Adakah bapak ni dapat nak habang kat abang? Mak dengan ayah ni dulu jahat. Kami buat kerja tak senonoh. Adakah kita boleh habang? Sedangkan kita nak didik benda macam ni, orang ni, anak ni. Mungkin orang tu dah taubat dah. Dah taubat dah. Dia dah tak buat dah dosa tu. Dia pun pergi masjid, isteri dia pergi masjid. Tuhan pun telah ampun dia. Kita duk bangkitkan lagi isu nama dia 7 tahun dulu ni. Sedangkan agama kata, man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Tuhan tutup aib dia pada hari kiamat. Ni hak rakam ni, potong yang ni. Saya memang nak bagi tahu satu Malaysia. Allah tutup aib dia. Allah tak benarkan kita buka aib dia. Dia nak didik anak dia. Macam mana dia nak dapat penghormatan anak dia kalau sekiranya kita dia terpaksa habaq dosa dia yang dulu? Anak kata anak dia pusuk buat perangai, dia tak, ayah pun dulu buat. Macam mana pergi sekolah? Banyak ni aduan ni, bukan sikit, puluh-puluh aduan saya terima sejak dulu. Pergi sekolah, orang duk petikai, ni hang ni bukan anak ni, kena cikgu hak curupak pun pergi sebut lagi kat dia, ni anak tak apa elok ni.
dia pula jadi tak apa elok. Macam mana kau nak cemelang pun, anak tak elok. Dalam semua ini yang kata tak boleh bin ni satu pendapat, bukan dalil. Sedangkan di sana ada pendapat Hasan al-Basri, ada pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ada pendapat ramai, hatta Dr. Yusuf Qadawi yang moden ni kata, sesiapa yang sekiranya dia berkahwin walaupun lahir kurang daripada 6 bulan, hatta dia lahir sebulan pun, kalau dia mengaku itulah anak dia, biologi, sekira dari segi biologi anak dia, boleh dinasabkan kepada dia. Habis jana kalau dia mengaku bukan anak dia, macam mana? Dia dengan Tuhan lah, siapa suruh pergi mengaku. Hatta hak nikah, tak mustahil hak nikah ni pun, isteri dia pergi buat dengan orang lain, tengah orang yang bebas, akhirnya dia mengaku ni anak dia. Hak tu dia dengan Tuhan, tapi anak dia. Dalam mazhab Syafi'i memang ada pandangan, dengan menghormati kesarjanaan Imam Syafi'i, menghormati dia sebagai imam, sayang kita pada dia sebagai imam, tapi kita tak setuju dengan pandangan dia. Kerana dia kata, anak yang luar nikah ni, dia boleh menikah balik dengan pak dia ni. Sah kalau menikah balik. Kata para fuqaha yang lain seperti Ibnu Taimiyah dan seumpamanya, kalau anak susuan pun agama tak bagi menikah menyusu, ya, takkan hak biologi ni kita nak bagi. Dari segi darah, titih darah ni, titih darah dia, tak apalah pandangan tu, tapi pandangan tu kita tak setuju. Dalam pandangan yang lain, dibolehkan. Maka dalam fatwa Perlis, fatwa negeri Perlis, dia patut hantar jabatan-jabatan, kita memang hantar. Dalam fatwa negeri Perlis, berdasarkan apa disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari dan banyak para ulama, diizinkan. Kalau dia pihak ni anak saya, maka dia binlah kepada dia. Dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Selamatkan maruh orang. Kita kadang-kadang tak, hukum dia biar padan muka supaya suruh duk buat sangat. Kononnya setengah orang, hang bukan hukum dia, hang hukum anak tu. Sebab tu kita minta supaya kerjasama benda ni, bahagian pendaftaran kena tolong, pasal ini fatwa negeri. Dulu masa kita keluar fatwa ni, ramai negeri tak setuju, marah. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni banyak sampai ke JAKIM sekali buat kajian supaya fikir, supaya nak atasi masalah ni. Kita hukum orang. Saya keluar sikit lah, saya nak cerita, tak boleh hukum orang ni. Habis tu kita galakkan dia zina, tak ada galak, jangan duk lebih sangat. Hak galak tu hak TV hak lebih kurang. Kita memang macam tu dalam dunia ni. Hak TV berpeluk tu tak apa, tapi hak peluk sengat-sengat tu kita pergi cari tengkap. Hak tu terang-terang kalau nak ambil tindakan. Peluk atas pentas, peluk atas ni, kan? Tapi benda tu terang. Agama, agama datang. Agama suruh kita sembunyikan. Siapa sembunyi aib dia, Allah sembunyikan aib dia. Nabi kata, kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahir. Hak terang-terang buat dosa. Siapa dia terang-terang buat dosa, ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang buat dosa belah malam, siang pihak abang korang. Artinya orang buat dosa ni ramai, tapi bila dia nak buat dosa, dia pergi menyorok, walaupun salah, tapi sekurang-kurangnya ada satu benda ke dia, malu. Tapi bila boleh buat dosa pergi masuk kabar, aku buat benda tu tu, yang ni Tuhan tak ampun dia, kata Nabi. Maksudnya dosa besar, kena tobat sungguh-sungguh. Kalau hak lain tu mungkin dengan ambil wudu, dengan sedekah, terapai dosa, yang ni tak boleh. Sebab macam dia challenge pula Tuhan. Macam dia challenge Tuhan. Ini maksud saya nak cerita, keluar sikit daripada hadis tadi lah. Buat anak ni, anak zina tak mungkin masuk syurga. Kerana seorang tak tanggung dosa orang lain. Sama juga, ada hadis kata, siapa yang nama Ahmad, siapa nama Muhammad, masuk syurga. Baguslah, hadis tu dulu bertebaran, menyebabkan ramai orang Melayu ni pangkai nama tu, dia akan ada Muhammad tak? Tak salah nama Muhammad ni, baguslah. Tapi nak kata masuk syurga dengan nama, tak boleh. Dalam agama, masuk syurga kena nama ke kena amal soleh? Amal soleh. Seorang nama Muhammad, seorang nama Awang. Awang bukan Arab ke? Tapi yang Awang ni semayang. Hak Muhammad ni buat kerja tak elok. Hak Muhammad ni pi belah
tak masuk syurga dia kalau dia buat macam tu. Tapi yang awang, walaupun nama awang, tapi dia boleh masuk syurga. Kerana masuk syurga dengan amal salat. Jadi bila kita tengok hadis-hadis yang bunyi macam ni, kita tahu dia bukan hadis yang sahih. Kadang-kadang ada hadis yang dia bertentangan. Bila nak cerita hadis tak sahih ni, bagi kita saja, saya nak rakaman ni ada supaya nak, dulu kita cerita dah tapi nak ingat kan. Kadang-kadang bila tak sahih tu, sampai Tuhan halal jadi tak halal. Buat contoh yang ekstrim yang selalu saya buat lah. Selalu saya dah buat. Ada hadis tak sahih. Dia kata idza jama'a ahadukum imra'at zaujatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farajiha fa innahu yurisul am. Jika seseorang menyetubuhi isteri dia ataupun jariah dia, saya sebut tajuk tu belakang nak tidur mengkit leh. Ni jangan main ni, Tok Hakim dah depan ni. Jika seseorang menyetubuhi isterinya, janganlah dia melihat kepada kemaluannya, kerana itu menyebabkan mewariskan penyakit buta. Semua hak dengar senyap, eh buta aku kali ni kata. Ni hadiah palsu. Tapi bila orang tak tahu, dalam kursus-kursus nikah, Ustaz dia baca. Pengantin muda-muda dengar terkejut. Allah, dia kata, habis dah segala cita-citaku. Ustaz baca, dia pun langgar kan. Ini tak mungkin, kerana Allah Azza wa Jal telah halalkan isteri untuklah lelaki. Sulaiman bin Musa ni anak murid kepada Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ni tabi'in, seorang yang hebat. Tentu Atta' bin Abi Rabah hebat sebagai orang kulit hitam, bekas hamba, pakar di dalam haji, ilmu haji. Haji ni Atta' bin Rabah. Khalifah pun main tanya kat dia. Ha? Beratok, kena beratok. Khalifah kena beratok nak tanya hukum kat dia. Atta' bin Abi Rabah ni hebat. Dia tak macam saya, tak macam mungkin sebagai orang. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mai tunaikan haji daripada Syam. Tentera dia jangan tanya lah, masa tu khalifah kuasai dunia. Sampai-sampai dia tanya, siapa pandai haji? Dia kata Atta' bin Abi Rabah, mufti haji di Mekah. Khalifah mai, Atta' bin Abi Rabah alu-alukan khalifah. Dia tanya Amirul Mukminin, nak tanya masalah negara, masalah kerajaan, pemerintahan ke apa, sila. Ataupun nak tanya masalah hukum. Dia kata tak, nak tanya masalah hukum. Kalau nak tanya masalah hukum, kena pergi beratok belakang orang lain, tak beratok lama lah. Khalifah kata, aku tak pernah kena buah ni. Dia panggil nak, kali pertama aku kena, melainkan yang tak ada ilmu ni, batak juga. Dia nak tanya, sebaik khalifah bagus, ya kan? Tapi, musammim, firm, stand firm. Atta' bin Abi Rabah, anak murid, dia tanya Aisyah. Sulaiman bin Musa tanya Atta' bin Rabah, bolehkah suami tengok kemaluan isteri? Pernahkah Rasulullah tengok kemaluan isteri dia? Atta' bin Abi Rabah kata, aku pun pernah tanya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Tu faedah Nabi ada isteri ramai. Supaya apa? Supaya bukan semua isteri dapat cerita benda. Kita ni, kita tak macam dengan Nabi di sudut akhlak kita. Aisyah tu isteri yang paling cemburu. Tapi bila orang tanya Aisyah macam mana Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Dia tak macam isteri kita kan. Bukanlah, bukan semualah ada isteri kita yang bagus-bagus. Setengah orang isteri kan, hak orang perempuan bagus pun bagus belakang tu. Sekali dia kata, Karut Mufti ni kata kat kita. Ha?
Kalau laki dia, suami dia kahwin tambah, nak kahwin tambah tengok tu akhir empat ni, dengan rojok dulu. So isteri dia kahwin tambah, dia kata macam mana suami kahwin lagi? Kita seorang pun jaga tak lepas nak kahwin pula, padahal jaga elok tu. Dia tak boleh, dia pukul rapat. Tapi Aisyah ni cemburu lah. Dia ni banyak cemburu Aisyah. Tapi oleh kerana tingginya kualiti akhlak Nabi tu, dia kata kerana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Sebab tu Nabi kahwin banyak isteri, sebab isteri ni dapat meruayatkan benda yang Abu Bakar tak tahu, Umar tak tahu benda dalam rumah. Isteri boleh riwayatkan. Tapi kalau isteri kita riwayatkan semua kerja kita dalam rumah kita, jam. Hampa nampak bagus lah, aku malas nak cerita kat hampa, ya tak? Macam mana yang makdia? Tak apa lah, kata, okey lah. Kerana khuluqul Quran, Nabi tu nilai dia tinggi. Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Tanya, Nabi tengok, boleh pernah tengok kemaluan suami isteri? Aisyah tak kata lah, duk tengok selalu takkan Aisyah lewat macam tu. Aisyah kata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekah yang sama. Fayubadiruni hatta aqula da'li da'li. Kadang-kadang Nabi tu ambil ayat lebih sikit pada aku. Potong aku ambil ayat. Aku tertinggal sikit ayat untuk aku. Tinggal sikit ayat. Maksudnya bergurau. Mandi. Aisyah tak kata lah. Memang duk tengok. Tapi dia habak tu lah. Hang faham lah. Hang faham lah. Jadi mandi suami isteri sama ni sunat juga. Apa sunnah? Jadi bahas ni balik-balik. Abang no, jangan. Jom kita mandi sekali. Mufti kata, abang ni buang tabiat. Pergi dengar selama mufti ni. Kata dua tua-tua ni. Tak apalah, tak mau tak apa, tapi sunnah. Sebab tu Nabi ni romantik, mandi sekali. Ni kita lagi kuat dah, bukan Tok Imam sini, Tok Imam tempat lain kan, dah jadi Tok Imam lu cengih dengan bini. Hanya kalau main-main aku Tok Imam eh. Oh, bini kita tak berani sejak jadi Tok Imam eh. Kadang-kadang fiqah kita pun payah kan. Tak apalah nak berpendapat tu, tapi perleh ni dia luas sikit. Bukan kata hak tempat tu salah. Sentuh laki perempuan, suami isteri, tak batal wuduk kalau tidak menyebabkan syahwat. Tak mengeluarkan ayat apa? Ayat mazi. Qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa salla. Nabi cium sebahagian isteri dia dan kemudian bangun dan salat. Dan riwayat yang lain Aisyah kata, "Na kuntu muttaj'an baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi salat." Aku muttaj'atan, aku tidur melentang di depan Nabi. Nabi tengah solat. Bila Nabi sujud, falamma arada an yasjuda ghamaza rijlai. Bila Nabi nak sujud, Nabi ramah kaki aku supaya aku perasan. Faqabbathuma, aku tarik sikit kaki aku bagi ruang kat Nabi nak sujud. Nabi pegang. Satu hari Aisyah hilang Nabi, cari Nabi tak jumpa malam. Dalam riwayat tadi riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, cari Aisyah tak, Aisyah cari Nabi tak jumpa. Rabah tengok. Tiba-tiba pegang kaki Nabi. Duduk tengah pacak. Wahwa syajid, Nabi dalam keadaan sujud. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la usti thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan afiatmu daripada murkamu, dari hukumanmu. Aku berlindung daripada engkau, daripada dirimu, yakni tindakanmu. Tidaklah dapat aku ini menghitung pujian engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Aisyah pegang dah. Nabi dia kata, lah Aisyah, aku tengah semayang, aku pegang. Nabi semayang. Tak apalah nak ada pendapat tu, tak apa. Saya tahu pendapat tu. Biar saya Syafi'i pun bagi alasan dah. Tapi kita pakai hati tu lah. Tapi setengah orang, bila dia pendapat sentuh batai ni, kadang-kadang dia cengih sangat. Ni aku lah kuat agama, nak tidur hanya duk pegang tu. Batal nak tidur kena ambil wuduk. Isteri dia kata, pasal apa abang ke belakangan ni tidur buah bantai tengah ni? Aku takut nak pegang, aku dah riak semayang. Abang sejak kuat pergi masjid ni tak seronok lah, ya tak? So kita jadi
Kalau tak cabi kita baca fiqh pergi luas sikit, pegang pun tak apa. Ha? Hak kata hak batal tu tak apalah, kita tak kata dia salah. Kita sebut pandangan hak ni. Sat lagi duk balik bertumbuk pasal tu pula. Tapi nak ceritanya bahawasanya Nabi Aisyah kata Nabi pun tengok. Macam mana yang hadis mai sampai buta mata ni? Ha? Jadi hadis yang tidak sahih kadang-kadang memberikan makna yang tak baik. Ha? Tak baik pada agama. Kadang-kadang hadis tu daif tapi dia tak apa, tak bagus. Dalam riwayat yang daif kata Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi hak paling kaya. Dia masuk syurga habuan, merangkak. Sebab apa? Sebab harta banyak sangat. Setengah orang dah baca hadis ni, bila dia kata, terah Abdul Rahman bin Auf, Nabi jamin masuk syurga. Masuk syurga merangkak pasal harta banyak. Kita duduk dalam dunia orang Islam, biar miskin tak apa. Bahaya kadang-kadang hadis ni. Salah-salah baca. Dia tulis, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Wal-akhiratu haramu ala ahli dunya. Wal-dunya wal-akhirah haramu ala ahli Allah. Ni hadis palsu juga. Dunia haram kepada orang akhirat. Akhirat haram kepada ahli, apa nama, akhirat haram kepada ahli dunia. Dunia haram kepada ahli akhirat. Dunia dan akhirat haram kepada ahli Allah. Maksud orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, akhirat pun dia tak mau. Bukan kata dunia. Tu dia makam apa ni? Sedangkan Nabi duk doa, Allahumma inni as'alu ridaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redamu dan syurga. Iza sa'altumullah fas'alul firdaus. Apabila kamu minta daripada Allah Ta'ala, minta syurga firdaus. Mai dia satu falsafah. Siapa semayang kerana teringat syurga, syirik. Tu dia. Sebab dia kata syirikkan Tuhan. Yang ni kita tak mau ni. Bukan kita larang orang ceramah, tak. Tapi kalau cerita sampai macam ni, dia jadi, dia bukan tak betul, gelong. Dia gelong sikit tayar, tak tahu tayar. Dia mungkin niat dia bagus, tapi kesimpulan dia tak bagus. Agama kena jaga kualiti ni. Wallahu alam, saya buka sikit pada sesi soal jawab. Sepihak je cakap tadi. Ya, sila. Tengah zaman ke ujung zaman? Akhir zaman. Okey, tuan-tuan. Kita semua ni, saya, tuan-tuan, nama je orang lantik jadi mufti. Saya dengan tuan-tuan hakikatnya sama saja. Bukan kut cakap saya jadi lain, cakap tuan-tuan jadi lain. Tak. Yang membezakan ialah kadar bagaimana cakap itu berdasarkan kepada hujah ataupun tak. Mufti ini bukan lantikan Tuhan. Lantikan kerajaan. Ustaz pun bukan lantikan Tuhan. Ustaz lagi kan? Pun lantikan kita dulu duduk kampung kita, lepas tu keluar pergi mengaji pondok ustaz, balik-balik orang panggil dia ustaz. Pergi mengaji Azhar ke, pergi mengaji Jordan ke, Madinah, balik orang panggil ustaz. Bukan kerana masa dia lahir tu, mak dia timbang-timbang. Loh, anak kita ustaz bang. Dah. Jadi nak jadi ustaz tu kerana kaitan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia cakap tu, dia sandak kepada ilmu. Dia kata yang ni tak boleh buat, dalil dia yang ni, yang ni, yang ni. Kita dengar clear. Ada dalil pada Quran, ada dalil daripada sunnah. Riwayat tu jelas, sahih. Maka yang tu jadi ilmu. Kalau tidak, semua orang boleh dakwa macam-macam. Macam-macam orang boleh kata, kawan ni nak main berniaga, ustaz ni fikir nak berniaga ayak. Dia kata, ayak hak saya jampi ni sekian-sekian. Hak kau ni pula nak berniaga kurma, kurma hak saya jampi. Manusia ni teramana pun ada kepentingan.
Tu usah zaman ni. Zaman apa? Zaman hak Nabi yang baru mula wafat. Tadi kita cerita pun ada orang buat hadis palsu dah. Sahabat tak buat, hak kemudian tu buat. Maka nak pelihara agama ni macam mana nak pelihara ni? Supaya kita ni, sebab tu Allah ajak kita ni semayang. Duduk semayang dah ni. Ihdinas siratal mustaqim. Semayang dah. Pasal apa nak kata sesat duduk minta jalan yang lurus pula? Kalau kata jalan yang lurus, pergi naik gelap lah kot. Dah. Kesesatan ni macam-macam bentuk manusia boleh sesat. Dalam duduk semayang ada yang sesat pun dah. Dalam main masjid ada yang sesat. Tengok pokok Syiah hak serban mereka tu besar lagi pada serban kita. Masjid mereka ramai lagi. Dalam tu, tu pun dia pergi kot lain. Selawat mereka lagi kuat. Lagu mereka kadang-kadang lagi syakan. Tapi tidak memberi manfaat. Sebab tu Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas zamanku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi tak kata nak buat macam mana? Kita ikutlah. Nabi kata ikutlah orang tua-tua setempat. Tak. Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Kamu pegang sunnah aku. Yang ni pegang jalan aku dan pegang jalan khulafa'ir rasyidin. Ni jalan yang selamat. Kalau nak kira fuqaha pandangan dengan menghormati ahli ilmu hak besar, tak usah kira ustaz kecil. Hak besar pun pandangan macam-macam. Tu hak betul dah tu, pandangan macam-macam. Ada mazhab kata amin tak payah baca kuat. Ada mazhab kata makruh baca bismillah, bukan setakat sir saja. Ada mazhab kata semayang Jumaat sunat muakkad. Ada pandangan mazhab yang lain yang kata daging anjing tak haram. Kalau kita nak kira ni, ulama kata kita pening. Kita nak kena tengok pada dalil. Hak dia kata tu tak apalah antara dia dengan Tuhan. Mungkin dia terpandang ke, dia tersilap ke, ataupun dia tertakwil ke, tersasar takwilan ke. Tapi kita dengan Tuhan, besok kita nak pergi jawab depan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam. Dia berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, buat kata macam saya cerita. Imam Syafi'i kata kali pertama pergi jumpa dia pun gerun. Imam Syafi'i muda . Peringkat anak-anak kan. Remaja lagi. Pi nak jumpa Imam Malik ni, takut Imam Malik tak terima. Minta gubernur tulis surat sikit. Padahal Imam Syafi'i ingat dah ni, muatak duduk dalam dada. Pergi rumah Imam Malik ketuk. Imam Malik tua. Orang dia tanya nak jumpa siapa? Imam Malik, ada soalan ke? Ada soalan tulis nanti Imam Malik jawab masa dia keluar sekali. Pasal Imam Malik mengajak di Masjid Nabi, ramai orang. Dah ada kita nak jumpa. Nak jumpa ada apa? Bagi tahulah bahawasanya aku ni ada hajat. Tunggu saat ni. Jadi dia meletak sikit kerusi. Dah saya dia tu. Dia kata aku tengok Imam Malik keluar. Haibah muka dia. Dia kata ada surat khalifah sikit. Khalifah bukan apa. Khalifah masa awal. Khalifah pula. Gubernur. Masa awal minta tu. Gubernur kata, aku sendiri nak pergi jumpa Imam Malik. Meriau. Imam Malik tengok surat macam mana dia baling. Ada pula mai jumpa nak mengaji guna surat gubernur. Dia bukan macam ustaz kita ke siapa kan. Tengok surat orang besar. Allah kat saya ke? Masya Allah. Haibah ulama. Imam Syafi'i kata minta maaf lah. Bukan tu maksud saya. Tapi saya ni keturunan Nabi. Miskin. Takut tak dapat jadi nak murid. Apa yang kau ada? Kata Imam Malik. Aku saya hafal motor tu Imam Syafi'i. Imam Malik test 2-3 betul. Saya pergi masuk kelas. Masuk mengaji sampai alim. Memang masih ingat Imam Malik sayang kat dia. Imam Malik sayang kat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i
Ha, dia pergi ke Baghdad setelah berilmu. Dia jumpa dengan Muhammad Hasan Al-Syaibani. Kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir, dia disambut oleh anak-anak murid Imam Malik. Inilah anak murid yang disayangi oleh guru kita. Imam Malik tak ada dah masa tu. Dah wafat dah. Tapi bila dia duduk lama di Mesir, dia tengok taksub anak-anak murid Imam Malik ni. Sampai semua duk apa yang Malik kata bukan duk tengok dalil lah ni. Dia jumpa di sana Al-Lais bin Sa'ad. Satu orang tokoh. Dia tak jumpa dah meninggal. Tapi anak murid Lais bin Sa'ad, dia tengok alim. Sehingga Imam Syafi'i kata, Wal-Laisu afqah min Malik. Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Dia sayang kat Imam Malik. Dia duk sabar. Duk lawan, duk berbeza pandangan pandangannya ni. Lah kali dia tengok depa nak semayang istisqa, depa di belah Andalus sana, depa ambil kepiah Imam Malik tu tak depan. Bukan Imam Malik yang suruh, Imam Malik tak ada dah. Punya fanatik. Tulis Imam Syafi'i, tulis buku karangan jawab pandangan Malik. Padahal dia sayang ke Imam Malik, duduk sabar. Sebab apa? Sebab nak murid ni kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang orang jadi tok guru ke apa, dia tu mungkin tak terang mana sangat. Hakut bawah ni ambil sakan sangat. Sampai yang tu je ni tak, jangan sangat. Lebih-lebih sangat. Artinya berdasarkan kepada ilmu, Muhammad Hasan Al-Syaibani dia sayang dekat guru dia Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Tapi bila dia tengok Muwatta Imam Malik, tengok Muwatta Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik, dia tengok hadis yang mana dia tahu Abu Hanifah tak jumpa hadis ni dulu ni, dia kata law ra'a sahibi kama ra'ait la taraja' kama tara, law ra'a sahibai kama ra'ani kama ra'ait la taraja' kama taraja't. Kalau dua guru, dua sahabatku itu, dua guruku itu tengok yang apa aku tengok ni, aku percaya depa tarik balik pendapat depa macam aku nak tarik ni. Betapa besar mana nama pun, tengok dalil, sami'na wa atha'na. Kita bila jadi ustaz, orang tanya, ustaz, ni ada hadis Nabi kata macam ni. Hang siapa? Aku duk mengajak 20 tahun dah hang tahu. Oish, tak boleh buat macam tu. Kita bukan Nabi. Mungkin dia betul. Jawab. Bila dia buat dalil, jawab dalil dah. Kerana agama dibina atas dalil. Yang tu yang kita mahu dalam negeri ni. Kita tak mahu orang panggil ikut mengkhinzir. Babi tak ada sebut nama masjid. Boleh. Ikut mengkhinzir buta. Tak boleh. Kena tanya. Sebab tu bila ustaz mengajar, tanya. Jangan ustaz kata, ha, jangan duk tanya lah. Hak mana saya habak pakai hak tu lah. Dia tak boleh buat macam tu. Guru takmir kaya dah tak boleh macam tu. Lepas tu bila dia tak boleh jawab, dia kata, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Ah, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh buat macam tu. Ha? Hukum bagi ucapan tahniah kepada orang bukan Islam sempena ugam perayaan mereka dan menyertai perayaan mereka. Dengar elok-elok. Satu, hukum kita bagi ucapan kat dia. Katakanlah ada hari Christmas. Ambil contohlah. Boleh dia kita kata happy apa good day ataupun apa pada kita kan, boleh lah kita kata ataupun Merry Christmas kan. Okey, macam ni. Pertama, ada dua pandangan supaya adil. Sekali mana tak setuju tu daripada dengar dok. Satu pandangan kata langsung tak boleh. Kata dia kerana bila kita bagi tu kononnya macam kita iktiraf agama dia tu. Pandangan ni biasanya dikeluarkan oleh ulama-ulama daripada negeri yang tak ada orang bukan Islam. Contohnya Saudi. Jadi pandangan dia pekas sikit.
Ibnu Taimiyah pun macam tu kat pandangan dia. Yang tu saya berbeza dengan dia. Ada negeri yang orang bukan Islam bercampur. Macam Malaysia, jiran kita bukan Islam sebelah tu. Hari tu hari raya apa, kita keluar rumah nak pakai sampin, dia tengok, "Oh, hari raya hari ni Haji, ya. Selamat hari raya," dia kata kita. Kita terima kasih, "Mari raya," dia kata. Tu Malaysia boleh gagal. Macam mana negeri-negeri yang UK, US? Kalau ada kawan-kawan baik, "Oh, happy Eid, selamat hari raya," dia sebut. Jadi orang ni, dia sebut kat kita dengan benda yang baik. Tiba-tiba mai hari dia pula. Dalam keadaan tambah orang musim orang nak tuduh Islam teroris apa ni. Boleh tak? Bukan kita iktiraf agama dia betul ke salah. Kita nak kata selamat gembira lah juga kat dia. Pasal macam mana dia kata. Pendapat yang kedua menyatakan boleh kerana Quran kata, "Idza hiyitum bi tahiyatin fahiyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila kamu diucapkan dengan satu greeting, satu ucapan tahiyah, satu ucapan selamatlah orang kita kata, maka jawablah yang setara dengannya ataupun lebih baik daripadanya. Itu Quran arah. Artinya menurut Quran bukan saja assalamualaikum wajib kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau orang bukan Islam kata, "Good morning sir," kita tahu, "Morning, morning apa?" Kita kena jawab kepada "Good morning." Bahkan Quran kata, ataupun yang lebih baik, "Good morning and have a nice day." Misalnya kita jawab kepada dia. Pasal Quran ajak kesantunan. Quran tak kata kalau orang Islam kata, siapa saja kata. Hari raya kita dia dah kata. Boleh tak kita kata balik pada hari raya dia? Sepatut logik kita kata. Setengah orang kata sehari itu iktiraf agama dia. Tak semesti. Nabi duduk dengan sahabat. Dari riwayat Abu Daud. Jenazah lalu. Nabi bangun. Sahabat beritahu, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Wahai Rasulullah, tu jenazah Yahudi. Nabi kata, "Alaysat nafsan, takkah dia juga nyawa?" Maksudnya bangun tu bukan hormat agama dia, tapi hormat dia sebagai manusia. Bila kita sebut selamat hari raya kepada dia, bukan kita hormat, kita kata nak raya sekali dengan dia, kita hormat dia sebagai manusia yang pernah bagi ucapan hormat pada kita. Saya kalau tanya, saya pilih pendapat nombor dua ni lah. Cuma boleh tak kita pergi raya sekali dengan dia? We will sekali dengan dia? Oh, tak boleh lah. Kita pun pergi ding dong 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 ding dong ding pergi Santa Claus dengan dia? Tak boleh lah. Tapi boleh juga. Boleh tak kita pergi ke majlis itu? Nak tengok berapa keadaan. Kalau kita pergi, ni kursi tak ada ni, kita pulang seorang lah. Itulah. Tabar sikit. Habis jawab ni habis. Kalau kita pergi kerana kita berurusan, contoh polis pergi, ambil contoh lah, bagi senang lah, bertukis lah, cakap sindung payah, polis pergi bertukis nak jaga keselamatan jalan raya, jaga takut orang bergaduh, polis tu Muslim, boleh ataupun tak? Tak berani lah. Boleh ke tak? Boleh, sebab dia bukan pergi raya, dia pergi apa? Dia pergi bertugas. Nurse pergi sana jaga keselamatan, apa, rawat orang sakit, boleh atau tak? Boleh. Jangan kita kata, dah ada papi tok kau mati pergi. Dah. Hak tu diurusan dia dengan Tuhan. Tapi dia sakit, kita tolong. Boleh atau tak? Kita pemimpin, kita pergi juga. Tapi bukan kita pergi raya, kita pergi nak berucap. Sebab dia pun rakyat kita. Boleh atau tak? Patutnya boleh sebab apa? Macam orang pergi bertugas lah. Tapi jangan kita pergi sekali dengan dia, macam tak boleh nak beza kan. Pi nak bertugas sebagai jaga keselamatan, pi pakai baju sekali semua, tak nampak lah bukan betul kan. Pemimpin kalau nak pi steady dengan pakaian pemimpin, pakai baju kemeja ke, pakai baju batik ke, tak nampak lah dia sama dengan perayaan tu. Tapi dia pi kerana mereka juga rakyat dia. Dia naik atas pentas, "Tuan-tuan sekalian, selamat menyambut hari raya tuan-tuan.
saya nasihatkan supaya jaga ketenteraman, keharmonian negeri ni. Boleh pun tak? Boleh. Tapi sebahagian masalah negeri ni, pembangkang pun sama, kerjaan pun sama, kadang-kadang pi dia pun nampak macam sama. Kita kena habaq. Setengah orang bila orang habaq dia marah. Pasal apa habaq ni? Kenapa tak habaq kat hak masuk dalam gitu? Dia bukan pemimpin. He's not a leader. He's not our leader. I'm talking about our leader. Kita tak boleh lah. Kita hidup dengan macam ni. Oh, hang marah kat aku curi RM200. Tu ada orang curi RM500. Hak dia curi salah lah. Aku cakap tentang hang sekarang. Adakah dengan dia curi RM500, kita boleh curi RM200? Tak boleh. Kita kata, pasal apa abah marah saya curi RM500? Sedangkan ada pencuri lain curi RM2,000. Kita kata, pasal hang anak aku. Pasal apa kita tegur setengah orang? Kita kata, sebab pemimpin aku. Hadir tu, pasal aku tak iktiraf dia. Pasal dia tak ada kuasa apa. Nak cakap apa tentang dia. So, orang Islam. Orang Islam, okey, tambah sikit lagi. Boleh tak kita ni buat kenduri? Katalah, cuti-cuti, buat kenduri, semelih kekah. Ataupun main musim korban tu, semelih korban. Buat balik main masuk di rumah member. Sebelah kita jiran kita ni bukan Islam. Dia ada apa? Duk petang-petang, duk main minum kopi, duk sembang dia apa? Duk cerita kata Islam bagus lah apa semua. Dia kata tengok tadi, tengok kita pun tengok duk makan apa? Dia, kita pun tengok, oh ada gulai daging pun sikit. Oh dia kata, aku makan sekali nasi. Dia kata, hang tak boleh makan ni. Ni daging korban. Dia kata, pasal saya tak boleh makan. Hang makan ayam eh. Kalau hang makan di rumah aku, pahala mereka buat kebang kemarin habis. Tu dia. Kawan tu nanya. Ni pun satu pendapat. Tak apalah. Saya tak nafikan ada pendapat tu di kalangan fuqaha. Tetapi kalau tanya saya, saya pilih pendapat. Orang bukan Islam boleh makan. Selagi dia bukan musuh Islam. Bahkan kena tunjuk contoh yang baik. Dia bagi kita, kita sakit. Dia hantar hospital tu, terutama jiran-jiran baik tu. Tiba-tiba kita diam, kita panggil dia kenduri. Dia tengok semua orang duk makan kenduri, daging pesmak, pesamah pun sedap, pesamah lah panggil sini. Daging masuk gulai sedap, main-main meja dia ayam. Haji, itu daging tak ada. Haa, hang kapiang, hang makan ni. Kita bubuh botol lah kat atas, hang kapiang, hang makan ayam je lah. Kata. Kalau hang tahu tu, hang panggil dia main apa-apa. Sebenarnya, kalau tanya fatwa, mufti Arab Saudi, fatwa bukan mufti, fatwa lajnah fatwa Saudi kata, hatta Saudi hatta ada orang Islam boleh makan. Selagi mana kerana Allah kata la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu buat baik pada orang, tak memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu buat baik, beri harta kamu pada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Tuhan tak larang. Kita ni kadang-kadang fiqh kita sepit sikit. Daging hak sekeping tu kita kira sungguh. Tanah berlung kita tak kira, hilang. Kalau nak kira sangat, kot tak boleh jual kira hapsak tu. Hak ni setakat daging sekeping apa sangat. Tapi negeri macam Penang lah apa, hilang habis lah. Tak ada pula orang buat keluar fatwa kata tak boleh. Ustaz tak kata kalau orang jual nanti lah. Tak kata. Orang jual apa-apa? Untung lah. Dia kata. Dia pula bubuh untung buat dah. Eh. So kita kadang-kadang fatwa kita tu tak terbuka sikit. Kita tidak melihat keluasan agama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.